Tiga desa di Kecamatan Sadu masih terkendala dengan sistem pembelajaran daring. Para pelajar harus tetap belajar dengan menjemput tugas ke sekolah ataupun guru yang mendatangi rumah para pelajar. Hal ini lantaran tidak adanya akses internet. Pembelajaran sistem dalam jaringan atau biasa disebut daring atau secara online memang menjadi solusi agar para siswa tetap mendapatkan materi pendidikan di tengah wabah pandemi corona. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi wilayah yang notabene-nya sangat sulit untuk mendapatkan jaringan internet. Bahkan ada wilayah yang masuk dalam daerah blank spot atau tidak ada jaringan sama sekali. Selain itu, jaringan listrik juga dalam tahap proses pembangunan. Seperti desa blank spot di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjab Timur. Ada tiga desa di Sadu yang kondisi jaringannya blank spot, yakni desa Sungai Cemara, Labuang Pering, dan Sungai Bening. Camat Sadu Frans Aprianto menjelaskan, para pelajar di tiga desa tersebut harus tetap melakukan pembelajaran dengan sistem jemput bola atau di luar jaringan atau luring. Baik guru mendatangi rumah siswa ataupun siswa yang datang ke sekolah untuk menjemput tugas-tugas yang akan dibawa dan dikerjakan di rumah. Sementara ada juga beberapa sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka untuk pelajar kelas 3 SMA yang akan mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian nasional. Terkait jaringan seluler, pihak kecamatan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar dapat memaksimalkan dan menghadirkan jaringan seluler di tiga desa tersebut. Saat ini fokus pembangunan pada tiga desa itu adalah pembangunan jaringan listrik yang ditargetkan selesai di tahun 2020. Lancar, Pak. Mungkin ada tiga desa yang belum. Itu desa Sungai Cemara, Labuan Pering, dan Sungai Bening. Dikarenakan di sana blank spot dengan jaringan listrik, insya Allah tahun ini dibangun. Dan kami juga sudah menghubungi ya, dinas terkait untuk masalah terkait jaringan komunikasi yang ada di sana. Mengenai mungkin jaringan WiFi desa, itu sudah ada, Pak. Cuman ini kapasitasnya masih kecil. Ya jelas, monitoring di kantor desa, penggunaan masih kuota yang sedikit. Rama Admiral, JEK TV melaporkan.